Pemirsa, warga di Kabupaten Cianjur digegerkan dengan penemuan bayi perempuan yang tergeletak tanpa busana di tumpukan puing bangunan. Diduga bayi tersebut dibuang oleh orang tuanya. Warga yang menemukan langsung membawa bayi malang tersebut ke puskesmas terdekat guna mendapatkan perawatan karena sempat mengalami hipotermia. Beginilah kondisi bayi perempuan saat ditemukan di tumpukan puing di belakang rumah warga di Kampung Cilaku Kaum Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Warga menemukan bayi tanpa mengenakan pakaian dan menangis. Bayi dengan berat 2,9 kg dan panjang 4,6 cm tersebut masih dirawat di Puskesmas Cilaku, Cianjur dengan kondisi mulai membaik. Saat dibawa ke puskesmas oleh warga yang menemukan, bayi yang diduga baru lahir tersebut dalam kondisi hipotermia, serta beberapa bekas luka di wajah dan paha kanan. Diduga bayi perempuan yang baru dilahirkan dibuang orang tuanya. Menurut bidan puskesmas, kondisi bayi berjenis kelamin perempuan dalam keadaan membaik, setelah sebelumnya mengalami iritasi pada kulit dan adanya luka akibat goresan batu. Saat ini bayi tersebut telah dimasukkan ke inkubator dan nafas serta kulitnya sudah normal. Kalau sekarang tadi sudah dibersihkan, dihangatkan di inkubator dulu, suhunya biar normal dulu karena kan hipotermi. Alhamdulillah kalau sekarang mah udah bagus, kulitnya udah merah, suhunya udah normal, nafasnya udah normal, udah dimandikan, udah dikasih susu formula. Tidur nyenyak, alhamdulillah. Tadi pas ditemuin ada luka atau apa gitu? Kalau waktu diperiksa sih memang ada luka-luka gitu ya, luka gores. Kayaknya kan karena tidak memakai pakaian selai pun, mungkin di situ kan banyak batu, banyak bekas-bekas apa bangunan. Ya karena ditempatkannya di situ bayinya gerak, mungkin kena bekas-bekas bangunan yang. Sementara itu, pemilik rumah menuturkan awalnya ia mendengar tangisan bayi menjelang subuh saat dirinya keluar rumah menuju ke belakang rumah, bayi tanpa pakaian menangis. Mau salat subuh, saya dengerin itu suara bayi teh. Masih ada ya? Masih ada, telusuri ada di sana gitu. Heri Setiawan, Bandung TV.